Sahabat Humas, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirene ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirene yang pertama adalah sirene yang menyerupai bunyi palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirene kedua berarti ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat, seperti ini. Sirene ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans atau mobil jenazah sedang membawa jenazah.